Berikut ini cara untuk mengatasi agar memori HP Oppo tidak cepat penuh. Jadi kalau kalian yang pakai HP Oppo yang penyimpanannya terbatas, kalau yang ini penyimpanannya itu sekitar 32 GB. Jadi memang kalau kita sering ambil foto itu agak cepat penuh. Jadi solusinya bagi kalian yang pakai HP yang penyimpanan terbatas, pasang kartu SD. Jadi setelah kita pasang kartu SD, pindahkan file yang ada di sini. Misalnya lagu, kalian tekan lama, pilih beberapa, pilih potong, kemudian pilih di sini, pilih kartu SD, pilih foldernya, pilih tempel. Nah, kita memindahkan. Jadi dengan kita memindahkan ini, penyimpanan internal ini akan sedikit banyak yang akan sedikit bebas dari file yang kita simpan di internal tadi. Begitu juga foto, video, kalian simpan ke kartu SD. Kemudian kalau kalian ngambil foto juga, kalian set kameranya ini di sini. Nah, biasanya dia ada tombol untuk simpan ke kartu SD ya. Nah, yang ini hidupkan. Jadi setiap kita ngambil foto di sini, dia akan tersimpan di memory card. Selanjutnya kalian harus rajin membersihkan cache. Caranya kalian buka manager telepon, pilih bersihkan. Nah, kalau ada cache bisa pilih bersihkan semua. Nah, ini ada semua data cache. Kalian pilih hapus yang ini data cache-nya. Kemudian kalian periksa cache satu-satu di setiap aplikasi. Contohnya misalnya kita sering menggunakan Play Store. Nah, kalian tekan lama Play Store-nya, pilih info aplikasi, pilih penggunaan memori. Nah, cache-nya kalian hapus. Kemudian kalian praktekkan pada aplikasi yang lain. Contohnya ini, pilih info aplikasi, penggunaan memori, pilih hapus cache. Jangan hapus data, hapus cache saja. Kalau ada aplikasi tidak kalian pakai, kalian matikan atau kalian hapus. Nah, yang ini kalau bisa dinonaktifkan, dinonaktifkan. Kalau bisa dihapus, dihapus. Misalnya ada aplikasi yang tidak kalian pakai sama sekali, kalian tekan lama, pilih hapus. Nah, hapus untuk menginstalnya supaya penyimpanan kalian tetap banyak yang tersisa. Silakan dicoba.